Pertama, kita pandang apa yang telah berlaku dulu. Perbelahan pernah timbul kerana soal furu'iyah. Antaranya ditandai oleh buku Mutakara Ulama Semelaya tahun 53 yang menghuraikan tuduhan-tuduhan dari golongan yang baru muncul ulama tradisional terlibat dalam bid'ah. Itu dijawab dalam buku itu. Kita kira selesai. Tapi sayangnya ditimbulkan lagi masalah itu baru-baru ini. Kita kira tahun 53 itu itu Dato' Nafa'i, kita kira dah selesai dah. Ditimbulkan lagi oleh tokoh-tokoh tertentu dan dipanggilnya reformasi, pembaharuan. Sampai saya terpaksa menulis satu artikel, adakah munasabah pembaharuan tamadun ditandai dengan masalah kunut, masalah telkin, masalah usadli, masalah sifat 20, reformasi tamadun, fashion apa ini? Saya tanya. Dan adakah pernah ada negeri yang terlibat dengan reformasi tamadun ini, yang kata buang kunut dan sebagainya, yang dia berjaya betul sampai jadi contoh dalam apa tekanan Roma Islam? Adakah? Sampai saya bertanya begitu. Jadi rupanya orang kita ni masih juga, walaupun ramai sudah terlepas daripada belenggu masalah tu, ada lagi yang rela untuk membelenggukan dirinya dengan masalah-masalah itu dan memanggilnya sebagai aspek-aspek dari reformasi tamadun. Saya tidak tahu tamadun fashion apa yang saya fikirkan itu, tapi ada orang yang berminat untuk meneruskan itu sampai dibuat blog, dibuat macam-macam. Jadi walaupun sudah lepas masa itu berlaku, tapi rasanya penjelasan yang berkesan perlu lagi dibuat kepada orang awam, sebab di sana masih berlaku perkelahian di selatan Thailand dengan masalah ini. Di Terengganu juga berlaku perkelahian tentang masalah, selain pada masalah tuduhan istilah secular nationalist tadi, masih lagi dibuat di Terengganu. Saya baru dapat berita pecah lagi masjid di sana, tak selesai lagi walaupun peringkat terpelajar. Ada yang sudah selesai masalah ini, tapi pada peringkat orang awam, kesan dan akibat daripada lama perbincangan, pergumulan pemikiran itu berlaku, meresap di kalangan orang awam, sehingga sampai sekarang perlu kita mencari penyelesaian. Tapi kita ingat, kita kena melintasi tahap ini, dan kita perlu berdepan dengan macam mana masalah permuafakatan kita dalam masyarakat. Ini masalah yang kita hadapi sekarang. Saya bersetuju bahawa masalah ini kritikal, sebab masalah ini, perpaduan ini adalah masalah yang disebut dalam Quran bersekali dengan menjayakan agama. An aqimuddin la tatafarraqu fi. Jadi Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah taala menghuraikan dalam tafsir Al-Tabib tentang cocoknya dua aspek ini disekaliguskan. Usaha mendiri agama tak mungkin berjalan kalau berpecah. Itu maknanya. Jadi sebab itu disebut la tatafarraqu fi. Jadi kita kena selesaikan masalah. Yang pertama, kita kena selesai masalah menegakkan agama dalam ahli sunnah. Itu mesti kita selesaikan. Sepakatkan itu. Sebab sebenarnya dari segi ijma' tak ada kaedah yang lain yang lebih benar, lebih tinggi keabsahan daripada yang ini. Sejarah menunjukkan begitu. Analisa ilmu pun begitu. Contoh hidup pribadi pun begitu. Kemudian la tatafarraqu. Nak berpecah. Adakah masalah berpecah ni? Saya terlintas di belakang pemikiran saya
ada punca yang menyebabkan orang kita berpecah ini. Walaupun kita tidak mengaku dengan terang-terang, tapi secara tidak sedar, secara tidak kita perasan, kita sedang terpengaruh dengan cara berfikir postmodernism. Saya akan ulaskan. Pasal apa? Pasal postmodernism mengajar satu jenis fahaman dan ilmu bahawa authority tak perlu kita ikut. Jadi bila orang terpengaruh dengan ajaran ini, bila Agung kata jangan berhimpun, mudarat besar daripada faedah, dia tak dengar. Sebab pada fikiran dia, authority tak perlu tunduk. Sebab dalam postmodernism, dalam postmodernism, authority tak ada. Dan ini muncul dalam bentuk pluralisme agama, timbul dalam bentuk liberalisme agama, syekh besarnya postmodernism. Tapi anak dia yang timbul Islam liberal, tak taat kepada otoriti agama di Indonesia. Semua orang boleh membuat keputusan hukum. Hukum Allah tidak ada. Yang ada hanya keputusan manusia yang ditentukan oleh sejarah dan budaya. Hukum Allah tidak ada. Jadi otoriti untuk menafsir hukum tak ada, pecah. Pemikiran postmodernism juga berkata bahawa otoriti tak perlu kita tunduk. Sebab otoriti sebenarnya dia mengaku dia berbicara atas dasar ilmu, tapi sebenarnya ilmu pada dia, bila dia mengaku dia ada ilmu, sebenarnya dia hendak berkuasa. Jadi ilmu adalah khadam kuasa. Jadi dengan itu masyarakat kita pecah. Orang kita yang terpengaruh dengan tempias Wahabi tak tunduk pada mazhab, otoriti mazhab hancur. Masing-masing buat keputusan, buka terjemahan hadis, baca hadis, buat hukum sendiri. Buka tafsir Yusuf Ali, buka tafsir Pimpinan Ahmad, terjemahan Departemen Agama Indonesia, buat banding-banding, buat sendiri. Pecah otoriti ilmu agama dan pecah juga otoriti sosial. Tak taat kepada raja. Sampai saya dengar, saya baca tulisan seorang yang educated, bila kita sebut, bila orang sebut tentang kena taat kepada raja dalam negeri, kita bukan berada dalam zaman feodal. Rupanya diterjemahkan taat kepada ulil amri yang disuruh oleh Quran tu rupanya ilmu feodal. Jadi ini adalah pengaruh postmodernism. Jadi pengaruh postmodernism yang ada dalam bentuk Islam liberal yang dibawa oleh orang seperti Nur Khalis Majid, dan sekarang Ulil Absar, dan sekarang sedang cuba diimport ke dalam negeri kita oleh setengah, dan sedang dilatih juga orang yang mengaji di Timur Tengah untuk menjadi pengikut akhiran ini. Tapi bapak besar ya postmodernism. Dan yang tak hormat kepada otoriti dalam negara, otoriti ilmu agama, otoriti sosial, ialah pengaruh pemikiran ini juga yang sudah masuk ke dalam kalangan orang kita. Jadi ini yang mengganggu permufakatan. Dan memufakatan tak boleh, pasal dia mengikut cara berfikir tempias, walaupun dia tidak mengaku, dari postmodernism yang mengajar tentang tidak ada otoriti yang stabil, tidak ada ilmu baik buruk yang stabil, tidak ada ilmu yang betul yang stabil. Semuanya mengikut penafsiran dan pengaruh budaya dan sejarah semasa. Jadi inilah yang kemelut yang dihadapi oleh bangsa kita. Orang yang rela menjadikan ambiga ulil amri dia dengan dia berjubah dan sebab sebagai lebay macam saya, ini hanya boleh berlaku bila fikiran dikeliru oleh postmodernism yang dia tidak perasan, tetapi yang mempersoalkan otoriti masyarakat
mempersoalkan otoriti ilmu, mempersoalkan otoriti agama. Jadi kita mesti bermuafakat bersama untuk memecahkan hantu gaya besar ini yang melahirkan jin-jin yang mengganggu kepala-kepala orang kita yang terdidik dengan beberapa jenis ilmu. Tapi kerangka asal tamadun Islam harus perdana itu sudah menjadi, sudah jadi hampir jadi sebam, cahayanya sebam. Bila kita pakat, jelaskan kembali otoriti agama dan ilmu di sini. Wacana yang menentukan otoriti itu wacana ini, bukan teori peribadi pemikir ahli falsafah, tapi ini berpunca daripada Quran, hadis dan ijma'. Yang tamadun barat tak ada benda ni. Tak ada. Tak ada. Sebab itu dia selalu berubah. Daripada zaman Yunani purba penyembah berhala, tapi berspekulasi falsafah dalam banyak hal mencengangkan orang. Kemudian datang agama Nabi Musa, Isa. Kemudian datang agama Kristian yang diubah oleh Paul, pergi ke Rom, berubah jadi Pauline Christianity. Kemudian datang zaman Renaissance. Kemudian datang zaman pencerahan, kembali pada ilmu dan falsafah. Kemudian datang humanisme. Kemudian dikatakan Tuhan mati. Kemudian datang pula pencerahan. Kemudian zaman modern. Dan kemudian datang postmodernism. Sekarang zaman postmodernism. Ada orang berkata, setengah kawan saya waktu seminar postmodernism, itu sebenarnya ini decision intellectual fair. Tapi kata editor yang usahakan Encyclopedia of Postmodernism yang terbit di Washington DC tahun 2003, ini wacana yang mempengaruhi daripada arkitektur sampai pada pelajaran, sampai pada falsafah, sampai pada seni, sampai pada sastra, dan dia akan terus mempengaruhi. Dan saya nampak benda ini sedang berlaku dalam diri kita. Walaupun kita bila tengok pintar lalu, kita rasa dah. Tapi saya duduk tengok-tengok, bincang-bincang dengan kawan-kawan, sebenarnya benda ini sedang terjadi. Terjadi, hanya kita tak perasan dan kita tak sebut nama tu. Hanya kita sebut ni, susah nak pakat dia fikir macam ni. Ya, fikir macam tu kerana tempias postmodernism itulah. Jadi saya dengan rendah hati ingin menyebut untuk berkongsi, kita perlu bermuafakat selain daripada masalah praktikal, selesai masalah masa kini dalam masyarakat, dan kita perlu selesaikan masalah ini dalam diri kita ni. Kita kena selesaikan ini. Masalah pemikiran postmodernism yang mempengaruhi orang dalam bar council, yang mempengaruhi orang seperti Andega dan yang baik-baik dengan Andega dan jenis mereka, yang perlu kita selesaikan. Dan saya yakin dengan nama Allah dan Rasul, wacana yang boleh tolong kita hanya wacana baku ahli sunnah, mainstream discourse kita saja yang berdasarkan Quran, sunnah, ijma' dan sunnah.